Hi, hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal yang gak kekinian. Oke, kali ini gue akan bawakan first reaction untuk Akim AF7, Inilah Cinta official video. Oh ya, gue udah pernah bikin video reaction untuk Akademi Fantasia juga ya, waktu itu gak tahu yang keberapa ya. Jadi kalau kalian pengen nonton video reactionnya, langsung aja cari di playlist Malaysian Reaction ya. Diketik aja deh AF berapa gitu, pasti nanti akan ketemu juga ya, atau nanti link yang muncul-muncul di sini akan gue sertakan ya kalau ada video reaction dari para alumni Akademi Fantasia. Oke, okay? So kalau gitu tanpa buang-buang waktu lagi, langsung aja kita lihat video klipnya. Here we go. Saya suka Wak. Hah? Saya suka Wak. Saya suka. Melihat kamu bergetar hatiku memandangmu. Ya, ngeliat video klip ini, scene-nya tuh berasa memang hal-hal yang sering terjadi di kehidupan nyata ya. Dan dia juga punya suara yang enak ya, serak-serak basah. Dan terus datang mencoba, adakah hayalku. Ini waktu era masih pakai ringtone ya. Ya, lucu ya kalau bisa ngelihat sudut pandang laki-laki yang lagi jatuh cinta sama perempuannya. Romantisnya dapet di video klip ini. Siang yang suram, kini menjadi ceria, hati yang gelisah. Bonekanya gede banget. Oh, resah hati gelisah, ku takut tak diterima. Ya, ini gak hanya scene dari video klipnya aja yang real, tapi lirik lagunya juga berasa pas aja gitu ya, pemilihan kata-katanya cocok lah. Kau juga sama seperti aku yang merasakan cinta. Mungkin ini kan iya, sering terjadi kayak gitu. Untuk tunjukkan cintaku, rasa bahagia bila kau menerimaku. Gua suka banget sama effortnya Akim di video klip ini. Berasa banget kalau dia memang lagi naksir sama si cewek ini ya. Indah semuanya, hilang semua resahku. Hanya mencinta berdua, ini menjadi cinta. Ayo.
Dan gitu juga sih. Saya suka wa. Inilah cintaku, inilah sayangku, inilah cinta. Oke, ini video-videonya sangat menarik ya. Gue suka banget sama scene di video clip ini, semuanya relate ya. Jadi mengisahkan laki-laki yang jatuh cinta sama perempuan tapi dia malu buat ngungkapinnya, takut ditolak. Terus akhirnya dia effort buat ngejar cewek itu, dan pas pengen ngungkapin pasti gugup ya. Jadi kalau udah gugup tuh ngomongnya jadi terbata-bata. Di sini relate banget. Jadi semoga aja yang request video ini suka sama video reactionnya. Jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-subscribe. Untuk kalian yang pengen request untuk lagu yang lain, bisa tinggalkan rekomendasinya di kolom komentar, nanti akan gue buat di next reaction ya. So, segitu aja video reactionnya. Gue mau pamit, thanks for watching, and I'll see you soon. Bye-bye.